Okey, nama saya Muhammad Ali Hazani bin Muhammad Tamizi. Saya bekerja sebagai penyelar projek di Pertubuhan Peladang Kawasan Selama. Saya bertugas sebagai untuk menyelia di ladang-ladang ataupun projek-projek PPK. Antaranya di sinilah di Kebun Pisang. Ini projek korporat PPK Selama di bawah program Pakej Rangsangan Ekonomi PRE tahun 2020 untuk tanaman pisang seluas 5 ekar sebanyak 2,500 pokok. Okey, kenapa tanam pisang ni? Sebab pisang ni antara salah satu tanaman yang bagi saya bagi mudah, sangat-sangat mudah daripada segi penjagaan, pemantauan, semua tu memang sangat mudah. Tapi mesti kena ada jaga apa semua lah. Saya mudah daripada segi kalau kita pisang ni kita boleh tinggal, tinggal setakat 2-3 hari seminggu tu tak ada masalah, boleh tinggal. Kita atur kerja sebab dia punya penjagaan, dia punya air apa semua tak memerlukan seperti sayur-sayur dan tumbuh-tumbuhan lain. Kita boleh tinggal lah tanam kan. Okey, sekarang kita berada di kebun korporat PPK Selama, ladang pisang emas seluas 5 ekar. Okey, hari ini kita nak tebang pisang sikit. Yang baki daripada minggu lepas kita dah tebang banyak. Hari ini kita ada baki lagi yang perlu ditebang. Kat sini banyak yang kita dah balut. Hampir 40% daripada jumlah 2,500 pokok semua. Kelosan dekat sini 5 ekar. Dan tanah ni kita sewa daripada orang kampung daripada kawasan ni lah, setempat sini. Ini kita sedang berada di Kampung Tapah, Selama Perak. Okey, pokok pisang ni bila dah berjantung, kita kena pantau, tengok sampai dia dah keluar dia punya yang bunga putih hujung tu, kita kena balut. Balut ni sebab dia antaranya, pertama buah kita terkawal lah, kita bersih kan. Buah dia tak rosak, serangga pun tak serang. Lepas tu buah kita tak jadi bintik, jadi kualiti buah kita memang akan okey lah. Memang akan pemborong-pemborong akan suka lah kalau kita balut. Untuk pengutahan hasil, di pagi pukul 7 tu kita dah mula tebang. Kita tebang pada awal pagi. Selepas kita tebang, hasil-hasil yang kita tebang akan dipungut ke tepi jalan dan akan diambil oleh inilah motor ataupun traktor ni untuk sampai ke pusat pengumpulan ni, dan kita akan grading buah-buah ni dan kita akan pasarkanlah di pemborong-pemborong dan peruncit-peruncit tempatan di sini. Kalau kita tengok pokok tak besar mana pun, kecil je. Tengok saiz pun tengok macam tak mampu untuk tanggung pisang emas ni, tapi dia punya hasil sangat-sangat membasang dan berkualiti. Yang pertama tadi kita tebang pokok separuh, lebih kurang dekat dia punya pangkal atas ni. Kita akan tebang supaya kita akan dapat tarik buah tu supaya dia tak jatuh ke tanah tu lah. Jadi kita akan tebang. Tebang jatuh, daun-daun yang ni semua kita kena susun dekat setiap lorong ni. Jadi kebersihan kebun terjamin lah. Okay, ni antara hasil yang kita tebang tadi. Okey, alhamdulillah. Okey. Untuk pokok ni dia nak suluh. Jadi dia ada 3 peringkat, kita akan buat jadikan 3 peringkat. Yang pertama yang tadi lah kita tebang, yang kita dah tuai. Dan kita sampai je peringkat dah mula berjantung, kita tak mula kacau dah. Kita tak mau kacau dia punya anak dah. Dan anak ni lah yang akan jadi dia punya penanti dia untuk next season, next hasil. Jadi ni lah akan keluar jantung, dah berbuah, dah tebang ni. Ini akan ganti yang nombor 3. Jadi akan nombor 3. Jadi kutipan hasil kita berpanjangan lah. Kita mula projek pada tahun 2020 bulan 9 masa tu. Kita mula clearing tapak
dah bulan 9, hampir 4 bulan untuk kita cuci kawasan ini, untuk kita buang apa semua mendasing-mendasing pokok-pokok hutan-hutan. Lepas tu kita mula lining tapak, apa semua lining, dan kita mula tanam lah. Kita mula buat tanam. Tanam kita start pada bulan 2 2021. Bulan 2 pada masa tu, pada masa tu pun cuaca sangat terik, panas. Masa kita tanam tu tak kena masa, jadi panas masa tu. Tapi nasib baik kita dilengkapi dengan sistem pengairan yang baik lah masa tu. Alhamdulillah, jadi tumbuh-sarang pokok kita tak terbantut lah. Okay, untuk sistem pengairan kita pakai air daripada sungai. Kita akan pump guna enjin 7 horsepower. Kita akan sedut daripada sungai. Belakang tu sungai, boleh tengok. Belakang tu sungai. Kita akan sedut, masuk kat sini. Kita akan reducing 2 plot lah. Kita buy plot, satu plot A, satu plot B. Kita tengok tadi, okay, ni plot A. Ada setiap plot ni kita akan sediakan stokok untuk kita bagi pressure lah dekat pokok nanti. Kalau pokok yang kurang pressure, kita tutup lah stokok salah satu. Jadi pengairan ni terus ke setiap pokok lah. Sistem sprinkler kecil. Pencapaian kita buat masa sekarang, pisang kita dah hampir 17 kilo per tandan lah, satu tandan. Dan satu tandan hampir dah ada 8 sikat, 9 sikat tu ada. Pisang-pisang kat ladang ni besar-besar, banyak faktor lah. Antaranya kita menggunakan pelau, kita tanam, sebelum kita tanam kita pelau, kita rotor, lepas kita lining. Pembajaan ni seperti saya cakap tadi, pembajaan tu memang kita perlu follow SOP lah. Kebun sini juga tak tak pernah guna lagi racun-racun kimia, racun-racun lain sebagai kawalan. Dan alhamdulillah sehingga sekarang saya rasa untuk penjagaan daripada segi bakteria aja kita pakai antivirus. Tapi daripada segi racun lain untuk penjagaan buah ke apa, alhamdulillah kita memang tidak menggunakan racun-racun kimia ni 100%. Jadi buah kita ni memang 100% organik lah. Tiada campuran kimia. Untuk cabaran, saya rasa cabaran yang sangat-sangat perik untuk projek ini antaranya daripada serangan perosak tanaman ni lah, antaranya serangan daripada babi hutan. Sebab mula itu kita tak sempat untuk pemagaran sistem elektrik. Kita hanya pemagaran luar dengan black netting dan empat lapis dua duri. Serangan daripada babi hutan ni sangat-sangat besar lah. Sebab masa tu ada hampir banyak pokok yang telah dah makan lah kot. Alhamdulillah lepas kita dah letak pagar karen, banyak inisiatif kita lakukan dengan pemantauan daripada orang-orang kampung tempatan ni, kita dapat mengelakkan daripada serangan tu lah. Saya harap bidang pertanian ni banyak lagi golongan muda yang untuk ceburi bidang pertanian ni, kerana bidang pertanian ni salah satu bidang yang saya rasa menguntungkan, sangat menguntungkan jika jika dibuat dengan cara yang betul. Okay. Ramai yang ingat bidang pertanian ini satulah satu bidang yang tidak memberi pulangan yang lumayan. Tetapi hakikatnya jika digunakan dengan cara yang betul, jika di follow, diusahakan dengan cara yang betul, pertanian adalah satu perniagaan.